وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua dirahmati Allah, insyaAllah. Hadirin sekalian, bagi meneruskan acara pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor UKM untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, yang bahagia Datuk Nasir Ahmad, Ahli Lembaga Pengarah Universiti, rakan-rakan pengurusan universiti dan seterusnya warga UKM yang saya kasihi. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT. Sekali lagi kita berhimpun dalam suasana yang begitu berwarna-warni pada pagi ini dengan perasaan yang penuh gembira untuk kita merayakan hari yang begitu istimewa untuk kita keseluruhan umat Islam dan juga Malaysia, hari menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kita bersyukur kehadrat Allah SWT kerana telah memberi kita kesihatan, memberi kita peluang dan memberi kita ruang untuk terus dapat merasai dan melaksanakan perintah Allah SWT dalam bulan Ramadan yang lepas dan seterusnya meraihkan hari yang begitu penting dalam kehidupan kita. Saya mengambil peluang yang ringkas ini untuk mengucapkan setinggi terima kasih khususnya pada kepimpinan pengerusi kita dan juga ahli-ahli lembaga pengerusi, rakan-rakan pengurusan dan pastinya yang paling penting bagi saya ialah keseluruhan warga UKM. We also have with us a couple of tables of guests of ours, partners of UKM from the embassies, from companies sitting at the back there. So thank you very much to all of you as well for joining us this morning. Pastinya bila kita menyambut Hari Raya Aidilfitri, satu yang pertamanya selain kita mensyukuri segala nikmat Allah SWT, kita juga mensyukuri perhubungan dan ukhuwah yang telah terbina antara kita semua. Saya percaya dalam kita menjalankan tugas, ada mungkin salah dan silap di mana kadang-kadang sengaja, kadang-kadang tak sengaja. Saya bagi pihak rakan-rakan pengurusan dan kepimpinan universiti memohon ampun dan maaf atas segala salah dan silap sekiranya ada yang telah kami laksanakan sepanjang melaksanakan tugas. Saya percaya kita semua mempunyai niat yang penuh keikhlasan yang tinggi untuk menjayakan mandat aspirasi kita sebagai sebuah universiti kebangsaan. Marilah kita sama-sama mensyukuri hari ini dan juga dalam masa yang sama meletakkan iltizam untuk kita terus bekerja dan bertugas memberi yang terbaik kepada universiti kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam menguruskan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri. Tengok banyak bendera-bendera negeri ada keliling ni. So ahead of time we can feel that the cuisine of the states tu mungkin ada di setiap itu. Jadi hari ini adalah hari untuk kita sama-sama berkongsi, meraihkan hari yang begitu istimewa dan juga menikmati juadah yang serba ada yang disediakan. Terima kasih kepada pengerusi Majlis Sambutan Hari Raya. Terima kasih kepada semua yang turut terlibat bersusah payah menjayakan pada pagi ini. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita. In addition to our corporate partners and our strategic partners, kita juga ada anak-anak yang dibawa khusus daripada rumah-rumah anak yatim dan juga daripada keluarga-keluarga yang setiap tahun bersama dengan kita. Saya rasa keluarga kampung apa ni, orang asal pun ada . Kampung orang asal pun ada. Kita bersama dengan mereka, kampung mana lagi? Kampung Sungai Buah
dan insyaAllah kita akan teruskan tradisi ini meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Saya ingat di situ saja ringkasnya ucapan saya. Mungkin saya cubalah sepintas lalu cuba berpantun satu pantun untuk UKM lah. Yang ni susah sikit sebab dia pantun ni dia kalau Tan Sri Sharifah dulu dia cepat pantun. Saya lambat sikit. Saya cuba insyaAllah. Aspirasi diberi pendaulat amanah negara. Usianya sudah 40 tahun lamanya. Selamat Hari Raya saya ucapkan pada semua. Semoga kecemerlangan, ukhuwah dan silaturahim kita kekal selamanya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, majlis diteruskan dengan mempersilakan yang berbahagia Datuk Muhammad Nasir Ahmad, Pengerusi UKM Holdings untuk menyerahkan bayaran dividen bernilai 2.5 juta ringgit kepada Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor UKM, dan dengan disaksikan oleh yang berbahagia Datuk Sri Dr. Ibrahim Saad, Pengerusi Lembaga Pengarah UKM. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berbahagia Datuk atas ucapan dan juga penyerahan dan juga penerimaan dividen sebentar tadi. Baiklah hadirin sekalian, kini saya mempersilakan Encik Mursidi untuk serahkan majlis untuk acara seterusnya. Dipersilakan Encik Mursidi. Terima kasih Saudara Ahmad, pengacara utama kita pada pagi ini. Untuk acara seterusnya dipersilakan yang berbahagia Datuk Seri Pengerusi LPU diiringi oleh Yang Berbahagia Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa, dan juga di platform 2 kita persilakan Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor diiringi oleh Yang Berusaha Puan Asmahan Musa, Pengarah Eksekutif Pentadbiran, untuk kita menyampaikan sumbangan duit raya dan duit zakat kepada tetamu jemputan kita pada pagi ini. Dipersilakan. Hadirin-hadirat sekalian, mohon bertenang, berikan tumpuan kepada acara yang sedang berlangsung di hadapan kita. Dipersilakan kepada para penerima untuk menerima sumbangan duit raya dan duit zakat. Dipersilakan. Untuk pengetahuan sidang hadirin sekalian, kita telah menjemput Rumah Amal Limpahan Kasih. Untuk pengetahuan sidang hadirin, bersama-sama kita pada pagi ini adalah anak yatim daripada Rumah Amal Limpahan Kasih, anak yatim daripada Darul Izzah, kita menjemput juga Persatuan Fitrah, penduduk kampung asal daripada Sungai Buah dan Bukit Unggul, dan juga balu-balu UKM serta anak-anak yatim UKM. Semoga dengan kehadiran mereka ini akan memeriahkan lagi majlis kita pada pagi ini. Dan untuk pengetahuan sidang hadirin juga, unit zakat UKM telah menyediakan sumbangan kepada Rumah Anak Yatim Amal Limpahan Kasih, Rumah Anak Yatim Darul Izzah dan juga Persatuan Ibu Tunggal Fitrah sebanyak RM3,000 untuk
digunakan sebagai dana ataupun sumbangan kepada persatuan-persatuan tersebut. Terima kasih kepada yang bahagia Datuk Seri Pengerusi LPU dan yang bahagia Timbalan Nabcheslah Halewali Akademik dan Antarabangsa. Terima kasih juga kepada yang bahagia Datuk Naib Chancellor dan yang berusaha Puan Asman Musa. Untuk acara seterusnya, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan tidak
tidak sabar menunggu, saya serahkan kembali kepada saudara Amar di atas pentas. Terima kasih Encik Mursidi. Dan majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk-Datuk, atas kesudian menyempurnakan acara sumbangan duit zakat dan juga duit raya sebentar tadi. Baiklah hadirin sekalian, tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Burung camar terbang beriringan hingga sebentar di padi pulut. Baunya harum aneka hidangan, sedilah dijamah barang semulut. Majlis dengan segala hormatnya menjemput tetamu-tetamu kehormat, para jemputan, tuan-tuan dan puan-puan untuk menikmati jamuan yang telah disediakan. Dipersilakan. Baiklah hadirin sekalian, sementara hadirin sekalian menjamu selera, Pusat Kebudayaan telah pun menyediakan rangkaian persembahan untuk menghiburkan para hadirin. Dan termasuklah dengan persembahan oleh saudara Roy, ya, yang akan membuka tirai persembahan atau pentas kita pada pagi ini. Abang Roy nak nyanyi lagu apa, Bang? Abang akan menyanyikan sebuah lagu, dua buah lagu sebenarnya. Dua buah lagu. Selamat Hari Raya, yeah, dan juga Dendang Perantau. Okey. Tabelah hadirin sekalian, tanpa buang masa, dipersilakan Abang Roy dengan lagu Selamat Hari Raya. Silakan. Terima kasih. Selamat Hari Raya, Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta, mencuci hening doa. Setahun menghilang, sekarang menjelma hari yang bahagia. Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya, Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Seruan kita untuk semua, selamat, selamat, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya, Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Seruan kita untuk semua, selamat, selamat, selamat Hari Raya. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Sekarang terimalah lagu judul Dendang Perantau. Di hari raya
terkenang daku kepada si dia. Kampungku indah nun jauh di sana, ayah serta bondaku di tepian mandi. Danau ku hijau yang damai selalu, nun di sanalah tempatku bertemu aku dan dia. Apakah daya, masa tak akan kembali. Hancur mustahlah semuanya. Impian yang murni tinggal menjadi kenang-kenanganku. Ada rangkaian kata dengan lagu dendang perantau. Terkenang daku kepada si dia. Kampungku indah nun jauh di sana, ayah serta bondaku di tepian mandi. Danauku hijau yang damai selalu, nun di sanalah tempatku bertemu aku dan dia. Apakah daya, masa tak akan kembali. Hancur musnahlah semuanya. Impian yang murni tinggal menjadi kenang-kenanganku. Ada rangkaian kata dengan lagu dendang perantau. Assalamualaikum semua. Seterusnya, lagu yang akan saya bawakan ialah Menjelang Hari Raya. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa. Bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Suasana riang riang terlihat sini sana. Menyeri malam raya, terhias indah rupa. Oh, cantik berseri-seri, tua dan muda berpakaian serba baru. Oh, sungguh meriahnya, miskin kaya pun turut bergembira. Selamat hari raya, Aidilfitri mulia. Semoga berbahagia, hidup aman sentosa. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa.
gema takbir senja menyambut Syawal tiba. Suasana riang riang terlihat sini sana, menyeri malam raya terhias indah rupa. Baiklah, seterusnya lagu Salam Aidilfitri yang pernah dipopularkan oleh Jamal Abdillah. Terimalah. Assalamualaikum, salam hamba hulur tanda ingatan buat semua insan umat Islam di pagi Syawal. Pada bunda tercinta, pada ayah mohon keampunan dosa-dosa yang kulakukan untukmu duhai dinda yang setia harungi derita. Kita ulur doa tulus suci
Terima kasih. Okey, itu dia persembahan daripada saudara Haris. Okey, ramai lagi saya kira Mai yang tidak mengenali kita di sini. Mai boleh kenalkan siapakah kita sebenarnya, Mai? Okey, nama saya Mai Sara binti Marzuki. Dan saya Siti Zaroha binti Idris. Dan kami merupakan pelajar yang sedang menjalani latihan industri di Pusat Kebudayaan ini. Ya, Mai. Betul sekali, Mai. Okey, Mai. Saya nak tanya Mai lah. Kalau kita sebut pasal Hari Raya ni, apa yang istimewa pada Mai? Okey, kalau pada pagi raya lah kan. Kalau mengikut saya, saya ni orang Kelantan. Ya, yeah, Mai. Kalau di Kelantan, pagi raya tu semestinya yang paling special makanan dia ialah makanan nasi dagang. Wow. Awak pernah makan ke? Pernah, Mai. Okey, sedap. Sungguh menyelerakan. Okey, selain daripada nasi dagang, kita ada juga tapai. Yeah, tapai. Nasi biryani. Yeah. Selain itu, kita ada juga ketupat palas yang berintikan serundin. Ya. Awak pernah makan? Pernah, Mai. Okay. Sudah semestinya pernah. Okey. Mai, tanpa kita melengahkan masa lagi, kita ada lagi persembahan seterusnya daripada Saudari Has, Saudari Iskandar dan Saudari Hazrin. Di foyer Dekta. Okey, dipersilakan. Dan mulai
wahai perantau, perantau di kota, pulanglah ke desa berhari raya. Ayah serta bonda amat mengharapkan kepulanganmu di hari bahagia. Dalam kerinduan ayah dan bonda, segala juada disediakan. Orang tua, indahnya beraya di desa. Hai kaya dan miskin sama meraikan, mengikut kemampuan diri sendiri bergembira. Tukar juadah tanda berjiran, sebuah desa bagaikan bersaudara. Oh seronoknya, teruskan amalan desa di kota, kunjungi jiran di hari raya. Dalam dingin subuh hatiku terusik kenang nasib diri di
giliran tawa. Bergemat takbiraya menitis air mata, terbayang suasana bermain desa. Rindu hati ini ingin ku kembali pada ayah, bunda dan saudara. Tetapi aku harus mencari rezeki, membela nasib kita bersama. Okey, hadirin sekalian, kita dah lihat kemeriahan sambutan hari raya UKM pada tahun ini. Kita nak tengoklah booth-booth ataupun station-station yang menyediakan jamuan untuk kita pada tahun ini. Kita mulakan dengan gugusan kampus Kuala Lumpur. Ya. Kalau kita lihat gugusan kampus Kuala Lumpur ni, kelebihan dia nampak kat sini. Dia ada penghalau lalat. Ya, ini penghalau lalat. Kalau kat luar penghalau burung, kat ini ada penghalau lalat. Dan di atas inilah cake sponge. Ya, cake sponge ini bukan untuk diambil dan dimakanlah. Ya, ini hanyalah perhiasan saja. Nampak kat situ. Dan bersama-sama saya ialah Ashraf. Ha? Mic you tak bunyi sebab you mute you all. Okay, I mute, sorry. Okay. So, you tadi cakap pasal cake sponge tadi. I terkejut ambil makanan tadi. I nampak cake sponge kat sini. I nak ambil, you tak bagi. Yo. Sebab you bagaikan lalat. Okay. So, dia memang menghalau lalat. Okay. So, awak terhalau, jadi awak rasa faham-faham sendirilah. Okay, I faham. Yes. Okay, untuk gugusan Kuala Lumpur ni menghidangkan, alhamdulillah, laku. Sudah selesai. Laku hari ini. Licin. Yes, alhamdulillah. Dia tak hidangkan ni sebenarnya. Ada isi sebenarnya. Tapi dah habis. Alhamdulillah. Memang okay. Cepat. Laju saja. Jom kita pergi ke Station sana. Book seterusnya, pula. Yes. Station sana inilah gugusan mana ni, Ashraf? Saya tak nampak dia punya ni. Mana? Gugusan apa ni, bang? Perubatan. Perubatan, ya? Perubatan. Apa hidangan yang di... Meriah dia punya booth hari ini.
Apakah hidangan yang disediakan oleh gugusan perubatan? Okay, hidangan yang ada pada hari ini adalah roti canai, lukumnya. Lepas tu ada sedikit kuih, kuih lapis dan juga kuih. Kuih apa tu? Kuih saya apa? First time dengar. Okay. Saya first time dengar kuih apa tu. Okey. Okey. Assalamualaikum. Salam. Saya Osman daripada gerai nombor 8 wilayah Setuan yang meliputi Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Yo, okey. Wilayah persekutuan. Yes. Roti canai Kuala Lumpur. Okey. Tu antara menunya lah ya. Roti okay. Jala Labuan. Tapi dah habis. Habis. Tinggal kuah durian saja. Dan aneka kuih-kuih muih lah. Nampaknya gerai nombor 8 ni laris lah. Laris lah ni Alhamdulillah Pasal Kuala Lumpur ni antarabangsa. Semua ada. Macam tu. So datanglah lagi ke gerai nombor 8. Terima kasih. Ya. Pada yang baru sampai jangan lupa singgah ke gerai nombor 8. Wakil wilayah persekutuan. Terima kasih gugusan wilayah persekutuan. Sekarang kita nak pergi ke mana pula? Kita pergi Kedah. Ini gugusan apa ni? Oh bukan, ini bukan gugusan. Bukan. Bukan gugusan. Okey, seterusnya. Bakul sampah. Ke sebelah sana tu. Ha, saya nampak tu. Kalau mana, kamera boleh sampai ke? Okay. Tak boleh kot. Jadi kita dapat lihat sendiri kemeriahan. Sangat meriah walaupun kita dah Syawal yang keberapa hari ini? Hari 20 berapa? Saya tak ingat. 20 berapa dah Syawal? 20 berapa? Hari ini. Tapi masih lagi sambutan itu sangat meriah. Kita dapat lihat ada banyak lagi setiap negeri ada menghidangkan hidangan. Makanan-makanan bagi setiap negeri. Jadi jangan lupa untuk pergi untuk setiap stesen. Dan kepada anda jangan lupa untuk viralkan mungkin ada kawan-kawan yang belum datang. Yes, hashtag Raya UKM. Yes, kat Twitter ke, Facebook ke, WhatsApp, WeChat sebagainya. Ajak lagi lupa. Ramai-ramai sampailah sebelum solat Jumaat pada hari ini. Okay? Jangan tak pergi solat Jumaat. Itu adalah yang lelaki, ya, yang uzur kita faham. Ya. Baiklah, untuk hari sekarang kita sambung dengan persembahan seterusnya. Dipersilakan Pusat Kebudayaan. Duhai bonda, duhai ayanda, dengarlah rayuan ananda yang jauh di mata. Tanpa ku sadari, air mataku mengalir. Terdengar ayat seruan takbir. Betapa daku gembira jika di samping keluarga di pagi mulia. Kesalahan diriku, walau jauh di mata, namun kau tak dapat ku lupa doaku sepanjang masa. Agar kau bahagia, ku pohon restu darimu, oh ayah dan agar tercapai cita-ku membela nasibmu, kan ku sujud di kakimu bila kita bertemu. Kesalahan diriku, kesalahan diriku, kesalahan diriku.
Ini persembahan istimewa untuk Datuk Seri Ibrahim Saad dan juga untuk Datuk Nasir dan semua warga UKM. Lagu Satu Hari di Hari Raya untuk semua sekali pada pagi ini. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah. Langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya, ku dengar irama yang sungguh indah. Ku coba mendekati padanya, kira irama itu adalah suara pujian pada Yang Esa. Di hari raya aku menangis tanda gembira, aku menangis tanda ku cinta kepadanya. Satu hari di hari raya, kulihat wajah suci ibuku, kulihat wajah kasih ayahku, ku gembira. Di hari raya kulihat cahaya bersinar indah, langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya aku menangis tanda gembira, aku menangis tanda ku cinta kepadanya. Satu hari di hari raya kulihat wajah suci ibuku, kulihat wajah kasih ayahku, ku gembira. Kulihat cahaya bersinar indah, langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia. Satu hari di hari raya, never enough. Saya jemput Datuk Reza, Datin Azia untuk tampil dan Prof Imran untuk tampil satu lagu daripada Chancellery. Okey, lagu ini kita tujukan pada semua warga Universiti Kebangsaan Malaysia. Satu dewan boleh menyanyi insya-Allah. Kalau tak menyanyi saya cas RM1. Banyak apa? Bagi datang dah penyanyi utama dia. Lagu Ahmad Jais. Silakan. Mana ada kenalnya? Kau ingat mana? Selamat Hari Raya, Aidilfitri mulia, ampun maaf bintang, mensuci hening. Selamat Hari Raya, Aidilfitri mulia.
untuk semua. Selamat, selamat, selamat hari raya. Selamat hari raya, Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta, bersuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat hari raya, selamat hari raya. Selamat Aidilfitri pada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari kemulia ini. Masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Bila Syawal menjelang, hari raya disambut dengan gembira. Memakai baju baru warna-warni, hari raya ini jumpa seri-seri. Marilah bergembira bersama menikmati hari raya. Minta mak kue sepotong, saya mau makan kena perut kosong. Hari bersaudara serta saudari. Setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari raya disambut dengan gembira. Mengunjungi saum karena family. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini. Tua muda wajah berseri-seri. Selamat hari raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat kami ucapkan untuk kita hingga sampai tahun depan. Hadirin sekalian, kami amat gerun ya, amat gerun dengan kehadiran ramai tetamu, apa, artis-artis jemputan. Kami takut nanti invoice yang akan datang kemudian hari dengan bayaran yang cukup lumayan ya. Jadi ni kita dapat lihat artis kita dapat melayan para peminat ya, yang sangat berpusu-pusu, yang tak putus-putus peminat mereka. Ya, ini adalah akan mengeluarkan album tak lama lagi. Baik hadirin sekalian, di luar sini juga di Foyer Dekta ini kita ada banyak lagi stesen-stesen makanan yang menjamukan pelbagai jenis makanan mengikut negeri, dan masih lagi ada ramai jemputan yang tidak putus kunjung tiba ya.
Jadi kita akan teruskan dengan persembahan seterusnya selepas ini. Yang akan menyampaikan sebuah lagu, dipersilakan Saudari Azimah untuk menyampaikan persembahan seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Terima kasih kepada tetamu yang hadir. Terima lagu daripada saya, Suasana Hari Raya. Selamat Hari Raya, kami semua ucapkan menikmati hidangan yang kami sediakan. Sila jamu selera dengan bermacam hidangan, pilih yang mana suka, sila janganlah segan. Salah ketupat ini dengan rendangnya sekali, sudilah rasa kueku, pilihlah yang mana satu. Hai di hari begini kita menjamu selera, kita bermaaf-maafan di suasana hari raya. Menikmati hidangan yang kami sediakan, sila jamu selera dengan bermacam hidangan, pilih yang mana suka, sila janganlah segan. Rasalah ketupat ini dengan rendangnya segan, sudilah rasa kueku, pilihlah yang mana satu. Hai di hari begini kita menjamu selera, kita bermaaf-maafan di suasana hari raya. Terima kasih. Hadirin sekalian, untuk makluman semua, kemeriahan majlis sambutan Hari Raya pada hari ini berlaku sepenuh-penuhnya di seluruh Dewan Chancellor Tun Abdul Razak ini. Jadi maksudnya di dalam Dewan Dekta ni ada juga stesen, di Foyer Dekta ada juga, di Lobby A ada stesen lagi, ada Lobby B pun ada stesen juga. Jadi kena pandai cari makan, orang kata. Ada banyak stesen-stesen makanan yang bersifah di seluruh dekta ini dan juga tempat-tempat untuk ambil gambar, termasuklah di pentas dekta ini. Korang boleh sebenarnya boleh naik dan ambil gambar, tak ada masalah. Jadi jangan robohkan sahaja sudah. Itu sahaja syarat yang kita kenakan. Okey, tak ada masalah. Jadi korang boleh ambil gambar dan apa semua, boleh hashtag Raya UKM. Okey, alright. Dan bersama-sama dengan saya pada di atas pentas ini adalah seorang pelajar praktikal latihan industri dari, tak apalah saya tanya je lah dari mana. Where are you from? Iraq. Iraq. You have to speak louder. Iraq. Okay, say hi to Malaysia. Hi. Okay, so what can you say about the celebration of Aidilfitri here in Malaysia compared to your culture in Iraq? Well, we have similar, similar settings, but it's a bit wider. This is a bit wider. Our settings is more like family settings. Family style, I see. So usually we celebrate here in Malaysia, we celebrate Aidilfitri for the whole year, for the whole month of Shawwal. How about in Iraq? No, just the 3 days. Just 3 days? 3 days, yes. I see. Okay, tanpa membuang masa, kita akan teruskan acara kita pada pagi ini dengan mempersilakan Cik Mursidi
untuk acara seterusnya. Dipersilakan. Thank you, Mariam. Alright. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Ammar. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Acara kejutan kita pada pagi ini, kalau tuan-tuan sedar ataupun tidak, berdasarkan apa yang terpampang pada digital board UKM, kita paparkan ucapan selamat hari raya ataupun kad digital beberapa PTJ. Jawatankuasa telah bersetuju untuk menilai kesemua penyertaan dan kita akan berikan anugerah khas pada hari ini. Untuk itu, kita persilakan yang berbahagia pengerusi Lembaga Pengarah Universiti diiringi oleh Puan Asmahan Musa untuk menyampaikan kad ucapan maya terbaik. Kita akan pilih satu sahaja, tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan, kita telah senarai pendek tiga kad maya terbaik. Yang pertama ialah kad ataupun kad maya pusat komunikasi korporat. Tempat ketiga, tak ada hadiah. Tempat kedua, tempat kedua, ini sebenarnya penilaian anugerah khas juri juga. Tempat kedua, kad maya pengurusan tertinggi UKM. Berikan tepukan. Untuk pengetahuan sidang hadirin, sebenarnya yang kita masukkan juga untuk bertanding termasuk kad-kad naib chancellor, timbalan naib chancellor dan termasuk kad-kad persatuan. Dan diumumkan pemenang kepada kad maya terbaik pada tahun 2015. Dipersilakan wakil atau pengarah Global UKM. Cuba tunjukkan kad global. Mungkin juri-juri awam nak tengok kad global UKM. Ini profesional. Tahun depan boleh menang. Dipersilakan wakil global pengarah. Saya nampak pengarah tadi. Ini dia kad global UKM. Untuk pengetahuan sidang hadirin, kita telah menilai dengan lima kriteria. Kriteria yang pertama, kreativiti. Dipersilakan yang bahagia Datuk Seri Pengerusi LPU. Kreativiti, originaliti, keunikan, apa lagi? Keceriaan dan kreativiti. Kalau kita boleh minta mereka beraksi semula seperti mana yang dalam gambar, boleh? Kalau tak, tak boleh berikan hamper. Okey, terima kasih kepada pengerusi Lembaga Pengarah Universiti dan tahniah kepada Global UKM. Nanti boleh berkongsi satu bangunan chancellery. Dan tunggu lagi, ada lagi kejutan untuk kita pada hari ini. Dan kita persilakan kepada sidang untuk menikmati jamuan yang masih terhidang. Nikmati sampai habis. Saya serahkan semula kepada saudara Ammar. Itulah dia pemenang untuk kad raya digital. Yang tahniah kepada pemenang. Saya nampak ada banyak lebah-lebah yang mengkerumuni bunga-bunga yang indah lagi manis. Jadi saya akan turun ke bawah untuk melihat, mendekati rakyat yang masih lagi menjamu selera dengan hidangan yang sangat enak dan sedap. Jadi kita akan teruskan selepas ini dengan persembahan yang seterusnya. Jadi tanpa buang masa, kita akan saya serahkan kepada persembahan dari Pusat Kebudayaan. Dipersilakan. Hatiku melonjak sama, ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Nun menghijau gunung ladang dan rimba, langit yang tinggi bertambah birunya. Jeru angin turut sama berlaku, semuanya bagaikan turut gembira.
hati girang. Terbayang wajah-wajah yang ku sayang, satu-satu tersemat di kau. Pasti terubat rindu di hati, menyambut kepulanganku nanti. Kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri di UK masih lagi dirasai. Masih ramai yang datang berkunjung ke Dekta Perdana Indah. Bersama saya dekat sini ada semua yang datang. Kita ada Kak Ros kat sini. Boleh perkenalkan diri Kak Ros, daripada mana, mewakili negeri mana? Okay, kami daripada gugusan sains, mewakili Fakulti Sains dan Teknologi dan juga Fakulti Kejuruteraan. Dengan ini kami mengucapkan itu dia Kak Ros dengan geng-geng dengan si ada tagline Astro y'all. Okay, sorry bersama Abang Amar. Oh, tak ada. Okay, okay, terus kita ke negeri Terengganu di sebelah sini ya. Siap ada batik ya untuk menunjukkan mereka wakil daripada negeri Terengganu Darul Iman. Mungkin boleh tahu daripada gugusan mana. Mungkin ada persiapan yang mungkin banyak ni saya perhiasan-perhiasan ni. Boleh perkenalkan diri mungkin? Saya Puan Muzawaroh binti Jamal daripada Institut Islam Hadari. Gerai kami ni adalah gabungan di antara institut-institut sains sosial. Di antaranya Islam Hadari, IKMAS, Lestari, ATMA,
lagi? Itulah di antaranya. Dan konsep gerai kami adalah berkonsepkan Pantai Timur, iaitu Negeri Terengganu. Dan menu yang dihidangkan adalah menu daripada Negeri Terengganu. Ya? Di antaranya nasi dagang, lompat tikam dan juga akok Terengganu. Terima kasih diucapkan. Okay. Mereka daripada gugusan institusi sains sosial. Okay. Mereka menggunakan konsep hiasan Pantai Timur mewakili Negeri Terengganu. Okay. Terima kasih diucapkan. Tak nampak pantai. Yeah. Kita tadi kita ada Negeri Perak daripada Fakulti Sains dan Teknologi. Kita ada institusi sains sosial yang mewakili Negeri Terengganu. Kau tadi kita dah tengok wilayah persekutuan, kita dah tengok daripada ni Kedah. Dan kita akan ke negeri-negeri seterusnya selepas ini. Okey, kita akan lihat kat sini pun ada pelbagai pakaian kostum. Kita dapat lihat pelbagai bangsa. Bang, minta tumpang lalu bang, tumpang lalu. Masih ramai lagi yang baru sampai, baru nak mencari makan. Brunch katanya, brunch saya pun kurang pasti. Okey, dapat kita lihat kat sini sesi fotografi barisan-barisan warga-warga UKM dan juga dengan kostum dengan pelbagai bangsa dan juga budaya. Okey, dipersilakan pula Dr. Roslan, Ketua Pusat Kesihatan. Kita nak tahulah Dr. Roslan ni orang mana sebenarnya? Oh, saya sebenarnya orang Melaka. Orang rumah, orang Kelantan. So, raya baru ni balik mana? Balik ni saya terpaksa balik di Kelantan lah itu hari. Terpaksalah dengar cakap mem lah. Jadi mem pun sihat, tak ada masalah ya. Alhamdulillah. Baik, sedikit ucapan Dr. Roslan kepada warga UKM mungkin. Okay, kepada semua warga kerja UKM, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Sekian. Okey, silakan. Dr. Roslan dan juga Encik Roslan. Lihat sesi fotografi. Dia orang memang sama-sama baju biru ya, nampak mereka. Indah berseri. Sekarang kita interview pula Encik Roslan daripada Pusat Kebudayaan. Macam mana Encik Roslan raya tahun ni? Sungguh meriah pada tahun ini kerana berbagai ada kelainan dan konsep yang dibuat pada tahun ini. Memang best lah. Stesen yang paling favorite sekali Encik Roslan pergi. Of course lah, number 10. Number 10 gugusan mana tu? Ataupun negeri mana? Number 10 adalah gugusan Chancellery 2 dan negeri Johor. Ya, yeah, negeri Johor. Okey, sedikit ucapan raya sedikit. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga Universiti Kebangsaan Malaysia. Semoga tahun ini rezeki kita bertambah diberkati dan makmur sepanjang masa lah, insyaAllah. Terima kasih Encik Roslan. Baiklah hadirin sekalian, kita bersambung semula dengan persembahan seterusnya oleh Pusat Kebudayaan. Dipersilakan. Semua insan sedang gembira di hari ini saya, hari yang mulia, marilah bersama berhari raya. Hilangkan duka, lupakan saja kisah yang lalu, gantikan cerita baru agar hati muas pada selalu. Jangan kau kesalkan, jangan engkau tangiskan. Pada mereka kesalahan saja, ku tak sampai hati. Biarkan engkau sendiri. Tetapi di
dan juga temanmu yang tahu kisah derita dan luka di dada hanya ku harapkan kau harus bersabar dan bertenang selalu. Pada mereka yang tak mengerti menuduh dirimu di jurang kesalahan saja ku tak sampai hati. Biarkan engkau sendiri, tetapi diriku dan juga temanmu yang tahu kisah derita dan luka di dada hanya ku harapkan kau harus bersabar dan bertenang selalu. Sekian, terima kasih. Dan kita ada berapa orang yang datang ke atas pentas ni, kita nak buat jumpa hari raya, bolehlah eh? Boleh ucapan hari raya? Boleh eh? Daripada mana mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada keluarga UPSM, Urus Setia Pembangunan Sumber Manusia, ingin mengucapkan selamat hari raya. Suara dia kuat eh. Diorang tak sempat berlatih. Tak apa. Okey, terima kasih diucapkan eh. Datang ke majlis sambutan Hari Aidilfitri. Dan kita teruskan majlis dan serahkan kepada Encik Mursyidi. Silakan. Dan sebagai kemuncak kepada acara kita pada hari ini, kita nak umumkan pemenang stesen-stesen terbaik sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri UKM 2015. Untuk itu, dipersilakan yang berbahagia Dato' Naib Chancellor untuk tampil ke pentas untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Dipersilakan. Untuk pengetahuan sidang hadirin, sebanyak 12 stesen yang bertemakan negeri-negeri di Malaysia telah kita tampilkan pada hari ini. Saya rasa semua negeri ada. Daripada Perlis sampailah ke Sabah, kita tampilkan melalui stesen-stesen dan juga mereka menampilkan menu-menu negeri yang telah diuji ketulinannya. Ketulinannya oleh penduduk negeri tersebut sendiri. Untuk itu sekali lagi dipersilakan yang bahagia Dato' Naib Chancellor untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Tempat ketiga, stesen terbaik sempena jamuan Aidilfitri UKM 2015. Membawa pokok-pokok segar daripada Negeri Sembilan, dipersilakan wakil pentadbiran, stesen pentadbiran. Stesen pentadbiran terdiri daripada Jabatan Pendaftar, Jabatan Bendahari dan persatuan-persatuan di UKM. Gugusan pentadbiran ataupun stesen pentadbiran diwakili oleh Setiausaha Pekaum Dr. Amira Ismail. Tahniah. Persaingan nampak sengit kerana sebahagian daripada stesen ditaja oleh negeri-negeri, oleh kerajaan negeri. Tempat kedua, dipersilakan wakil daripada Stesen Institute Sains yang menampilkan masakan negeri Pulau Pinang. Negeri kelahiran yang bahagia Datuk Pengerusi LPU. Dipersilakan wakil daripada gerai ataupun Stesen Institute Sains untuk menerima hamper daripada bahagian Datuk Naib Chancellor. Dan pemenangnya ataupun bus terbaik ataupun stesen terbaik yang daripada awal lagi
telah menyediakan menu, iaitu menu halwa telinga berupa Dikir Barat Kelantan. Dipersilakan stesen Chancellery 1 untuk menerima hamper daripada Yang Bahagia Dato' Naib Chancellor. Untuk pengetahuan, Chancellery diwakili oleh dua stesen, iaitu Chancellery 1 dan Chancellery 2. Chancellery 1 berkonsepkan balik kampung. Chancellery 1 ni dia siap bawa beg dengan baju-baju Red Warrior. Okey, terima kasih kepada Yang Bahagia Dato' Naib Chancellor dan tahniah kepada para pemenang. Saya serahkan kembali kepada Saudara Amar. Bila ini sekalian, kita akan sambung kepada persembahan, rangkaian persembahan oleh Pusat Kebudayaan. Dipersilakan. Bunda, ampunkanlah dosa.
selamat, selamat hari raya. Semoga kita berjumpa lagi di hari bahagia ini. Mari teman, mari saudara, kita bergembira. Lupakanlah hatimu yang resah. Selamat, selamat hari raya. Ucapanku untuk semua, kita mengeratkan semula hubungan saudara yang terpisah. Yang jauh berkirim salam, yang dekat berkunjung-kunjungan. Dipinta dan diberi, semoga ikatan berkekalan abadi. Dalam kita bergembira, pasti ada yang berduka. Enak menjamu selera, jangan apapun dugaan, cobalah menghadapi. Selamat berhari raya, ucapanku untuk semua. Mengeratkan semula hubungan saudara yang terpisah. Yang jauh berkirim salam, yang dekat berkunjung-kunjungan. Maaf dipinta dan diberi, semoga ikatan berkekalan abadi. Dalam kita bergembira, pasti ada yang berduka. Enak menjamu selera,
madu kasih silih berganti. Apapun dugaan, tabahlah menghadapi. Terima kasih. Okey, hadirin sekalian, majlis, saya mewakili pihak penganjur ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dato' Sri, Pengerusi Lembaga Pengarah Pengurusan Universiti dan juga Yang Berbahagia Dato' Naib Chancellor dan juga pegawai-pegawai ke majlis sambutan Hari Raya UKM yang ke 2015. Baik, hadirin sekalian, di sini sahaja saya akan bertemu bersama dengan hadirin sekalian. Kita akan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kaki tangan UKM, warga UKM serta amnya yang bertukus lumus menyediakan stesen makanan dan juga semua perhiasan-perhiasan dalam menjayakan majlis pada tahun ini. Sangat meriah ya. Kami ucapkan tahniah kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak dalam menjayakan majlis pada pagi ini. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan pergi mana-mana sebab persembahan dan juga jamuan masih diteruskan sehingga ke titik yang terakhir. Jumpa lagi tahun depan. Terima kasih.